kerja di kilang babi. Tak boleh juga. Sebab apa yang haram dimakan, haram dijual. Apa sahaja pekerjaan yang tidak diharamkan, yang tidak melanggar syariat Islam, maka pekerjaan itu halal. Dan apabila pekerjaan itu halal, maka pekerjaan itu ibadah ke tidak? Ibadah. Kerana kenapa kita tak nak kerja tempat yang haram? Sebab tempat yang haram tu adalah haram dan Allah tak reda, Allah tak suka. Tetapi kerja yang halal, tempat kerja yang halal, itu Allah reda, Allah izinkan untuk kita kerja, maka kita kerja. Maka kerja itu adalah ibadah. Tetapi kerja juga boleh jadi tidak ibadah jikalau kita kerja di tempat yang tidak patuh syariah. Ada tak contoh-contoh tuan-tuan dan puan-puan tempat kerja ataupun pekerjaan yang tidak patuh syariah? Ada tak? 7-Eleven. 7-Eleven terbaik adalah jauhkan. Bukan saja 7-Eleven. Kenapa tak sebut Speedmart juga? Tak sebut Speedmart, tak sebut KK. Yes, pusat judi, kilang arak. Lagi, sebenarnya 7-Eleven terbaik adalah jauhkan diri. Tetapi kalau ikut perbahasa ulama, jikalau tidak ada tempat kerja lain, maka portion daripada gaji itu perlu disucikan. Ada orang lupa kerja di bank-bank riba, bank-bank konvensional. Itu ibadah ke? Adakah Allah reda dengan riba? Allah tak reda dengan riba. Kerja di kilang babi, tak boleh juga. Sebab apa yang haram dimakan, haram dijual. Dan kita tak boleh berurus niaga jual benda yang begitu. Jadi pelacur. Dia kata, saya kerja. Tak boleh. Itu juga adalah pekerjaan yang tidak halal. Maka first thing dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kerja kita, apa profession dia. Profession kita kena clear. Kalau profession kita itu adalah halal, patuh syariah, maka alhamdulillah, tempat kerja patuh syariah. Antawahabul 'ata.